Enak kan? Gila, es krim. Parah. Ada pencinta manis. Makasih kak. Ya, makasih ya. Ya, makasih ya. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star. Ada bomnya. Coba lihat tuh ada cepat hati. Friends might be friends into the very end. Menu utamanya. Ini yang menu utama pertama, nanti ada yang kedua, tenderloin. Oh, tenderloin. Baru habis itu dessert. Masih banyak guys. Jadi ikan. Nah, ini bumbunya nih kayak bumbu ikan panggang gitu, tapi dia ada asamnya, gurihnya. Jadi lebih ke apa sang rasanya? Rasa ikan apa sih? Gerapu. Iya, tapi bumbunya enak ya. Oh, bumbunya. Kayak kayu bukan ya? Wah, ditemani sama biola, wah keren. Apa yang enak keren? Apa rasanya? Gak tau. Susah ngungkapin rasanya, tapi emang benar enak. Thank you bang ya. Makasih bang. Iya. Bumbu ini bang. Bumbu apa? Bumbu asam suntik. Tapi enak loh. Saya bingung nih ngungkapinnya. Amat mau mat biar Pak disuapin. Wah, sisain aja, Pak. Nanti terus nih, coba. Disuapin. Mantisnya kita bertiga aja. Tahan dulu. Enak. Kalau ini enak kan? Kalau ini enak, Pak. Nah. Ada yang kurang. Nasi. Ini enak, sih. Guys, dan salah satu lagu favorit saya terlama nih dia. Oke, kita request lagu ini. Pasti teman ada yang tahu ya lagu ini. Sayang nih udah nonton belum film nih? Ada filmnya, Biolova. Keren. Film Indonesia pertama ya bang suka nonton itu filmnya. Keren. Dan film kedua ya Biolova 2 itu yang mainnya teman kecil abang Aris Firza. Dia pemeran utamanya nanti di Delova 2 nih. Teman yang kira-kira udah nonton film nih, lagu nih pasti udah harusnya harus udah nikah. Soalnya filmnya udah lama banget. Yang mainnya dulu siapa ya? Ceweknya. Aduh. Ini Jedar, kalau nggak salah. Dulu Ini Jedar yang punya filmnya.
bumbu sticknya beda ya sama Elin ya. Campur-campuran ya. Ya bang, thank you ya. Makasih bang. Siapa? Gimana? Saya yang suka yang mana dari ini? Saya suka yang saus yang coklat. Ini ada coklatnya guys, nih. Ini kayak coklat, emang rasa coklat dah. Enggak, dari buah telah, ketelah, terus aja. Iya kan? Iya. Buah ungu tuh kan, hebat loh buah ubi. Ubi yang ungu tuh ya. Ya ini mungkin ubi yang kuning ya? Itu manis. Ya manis, tapi enak loh. Iya ini ubi kuning. Iya. Baru nih loh stick bumbunya ubi gitu. Yang coklat rasa bumbu biasa. Asin ya. Nah ini ubi ungu, ubi kuning. Iya kan, iya. Manis. Unik rasa. Biasa barbecue, mushroom, gitu-gitu ya. Kok satu lagi? Mana kau Dani? Enggak. Tadi udah tadi pakai ini. Susah. Banget galak. Hari kita minta medium, enggak well done. Guys, jadi alhamdulillah menu terakhir kita penutupan. Terima kasih, Mak. Bahasa Inggris sama menu penutup apa? Menu tak appetizer. Menu penutup. Close the door. Menu penutup bukannya appetizer. Menu muka? Appetizer. Menu penutup dessert. Oh iya, dessert. Guys, wih. Dessert. Guys, wedi. Kita cobain habis bismillahirrahmanirrahim. Ini emang makanan penutup perfect. Jadi tadi udah makan yang berlemak, ditutup dengan ada saus strawberry-nya. Apa? Strawberry. Strawberry. I'm from nah, itu kan. I'm from Turkey. So Inggris gitu, padahal ngomong patah-patah gitu. Papa, kita bahasa Inggris enggak pintar, tapi luar negerinya udah puluhan. Iya. Yeah. Canda. Jadi guys, ini emang beneran lembut ya. Enak banget. Kayak es krim ya. Aduh, enak kan? Masya Allah. Pecah. Enak kan? Gila, es krim. Parah. Falling from a tree. If I be a shooter, I'd have been a woman. Love might get lost, but then it's found again. Friends might be friends until the very end. Ada apa tuh? Serius? Iya. Apa ini guys? Cara senang. Senang. Tidak menyangka. Dia nggak nyangka dikasih itu. Iyalah, kapan abang belinya? Kalau ketahuan namanya nggak surprise. Sengaja kasihnya tuh di Medan hari pertama. Ya sayang tuh nggak nyangka. Pasti nggak kepikiran sama sekali. Ya ini cuma makan biasa di sini ya nggak tahu. Di sini aja udah nggak tahu mau udah jaga sampai ini. HP baru. Hari
kita lihat ini asli atau astaga itu saya ini. Tak senang. Impiannya ada terwujud. Jadi dia bisa foto cantik nanti waktu di Turki, guys. You make me feel so good baby. So good, so good. Memorinya juga gede. Makan dulu tuh, habisin dulu. Biar lebih enak makan. Kayaknya makanannya jadi dua kali lipat ini. Tapi abangnya masih HP murah, guys. Dia ada 13. Saya masih pakai yang 10. Aku masih pakai yang 10, biar dia aja yang 13. Enggak, ada satu lagi. Pusing dah, masih nggak nyangka dikasih HP. Shock itu, pusing apa? Ketawa. Ketawanya pusing dah. Makin semangat ya, nggak ada HP baru. Karena saya feeling dia nomor satu tuh, saya gak ngerti. Iya, dia bilang kan, ya kalau udah Aisyah udah tidur 15 menit dia tuh scroll HP. Makanya biar scrollnya semangat dikit kita kasih 13. Makasih ya bang. Masa kenapa makasih doang? Kenapa kepikiran? Karena saya pingin. Kamu gak pernah bilang? Apa gak pernah bilang? Berapa kali bilang? Ya, alhamdulillah guys, nadanya gimana perasaannya? Seneng lah, so happy. So happy. Mas. Udah bener-bener senang guys ya, alhamdulillah ya. Maksudnya hari ini Allah masih titip rezeki untuk ngebahagiain istri. Ya, semoga maksudnya kedepannya bisa terus bahagiain istri dengan kasih berbagai surprise lainnya. Dan juga semoga teman-teman hari ini yang niat dalam hatinya untuk membahagiakan pasangan halalnya, Allah mudahin. Jadi sekarang kita foto dulu biar kenang-kenangan nanti pas Aisyah udah gede. Ini foto mama sama ayah yang aku dititipin gitu. Ya guys, kita foto dulu. Ya guys, jadi alhamdulillah dinner kita dan surprise-nya berhasil untuk malam hari ini. Ya semoga teman-teman juga terhibur dengan konten-konten kita dan juga bermanfaat untuk bisa punya impian bahagia bersama pasangan halalnya. Dukung terus channel kita, jangan lupa like, comment, dan share. Insya Allah kita akan buat vlog yang lebih seru, apalagi nanti di Turki. See you guys next vlog. Honestly, that's when I noticed things were changing. Lost myself in approval on the stages. I needed something that was real, and I found it in a woman. Love might get lost, but then